Oke, jadi kali ini tuh kita bahas salah satu karakter lagi dari animenya Shikimori-san gitu kan, dan itu adalah mengenai si Kamiya. Nah, jadi secara mengejutkan Kamiya ini tuh tampil di episode kedua dari animenya Shikimori, yang mana dia itu bertanding lawan Shikimori dalam pertandingan bola voli gitu. Dan ya ini cepat banget sebenarnya kalau di manganya itu sendiri ini Kamiya baru muncul itu di chapter 39-an gitu kan. Tapi di animenya dia itu lebih cepat ditampilin gitu kan. Dan masuk akal juga sih karena ada pertandingan voli dan si Kamiya ini itu adalah orang ataupun salah satu atlet voli kebanggaan di sekolahnya gitu kan. Jadi ini adalah jagoannya si sekolahnya si Kimori gitu lah. Soal yang namanya itu pertandingan bola voli atau atlet voli, ekskulnya itu voli dan dia itu jago banget main voli gitu. Dan si Kamiya ini itu siapa sih gitu kan? Kamiya ini itu adalah support karakter yang nantinya bakalan berperan penting dalam konfliknya si Kimori gitu. Yang mana si Kamiya ini itu ternyata suka juga sama si Izumi gitu kan. Karena Izumi ini tuh orangnya baik banget dan dia itu rela membantu si Kamiya gitu kan. Dan ya nantinya konflik ini tuh bakalan nimbul di mana di openingnya itu kan sempat disinggung tuh mengenai pertemuan dari Kamiya dan si Shikimori di atap sekolah, yang mana itu si Kamiya itu meminta kepada Shikimori untuk jadi temannya Izumi aja, sedangkan dia itu ingin jadi pacarnya si Izumi gitu. Dan walaupun ini Shikimori dan Kamiya ini tuh rival, tapi nantinya mereka itu bakalan jadi teman dekat. Bahkan si Kamiya ini tuh bakalan join ke grupnya atau gengnya dari Shikimori bersama Neko sama Yui juga kan. Dan ya ini sebenarnya ceritanya atau storynya itu jauh banget gitu kan, di chapter 70-an gitu kan atau 60-an gitu. Tapi di animenya itu sedikit dirubah, yang mana Kamiya lebih ditampilkan di awal-awal ceritanya gitu. Dan ya ini sebenarnya cuman trivia sedikit aja mengenai karakter dari Kamiya, yang mana ini salah satu karakter yang cukup kawaii juga. Di manganya juga banyak banget yang suka sama si Kamiya ini, termasuk karakter yang sangat populer, dan nantinya dia bakalan memiliki konflik sama si Kimori, dan nantinya bakalan ya seperti biasalah anime shonen bakalan jadi teman, dan nantinya si Kimori bakalan ngebimbing si Kamiya ini itu untuk bisa mendapatkan teman yang benar-benar berharga untuk dirinya gitu. Dan ya anime Shikimori-san ini tuh bisa kalian tonton di webnya ataupun aplikasinya dari BeStation, karena ini anime bakalan hadir selama musim spring 2022 mendatang gitu kan. Selama spring lah, dari sekarang sampai ke depannya itu, sampai springnya habis itu anime ini tuh bakalan rilis. Karena ini anime mendapatkan yang namanya itu 12 episode jatah tayang, jadi sampai akhir spring nanti kita bisa ditemani sama animenya Shikimori-san ini. Dan ya kayaknya itu aja lah dulu pengenalan singkat dari karakter si Kamiya gitu kan, yang cukup menarik perhatianku di episode kedua. Selain karakter Yui yang kayaknya aku udah mulai suka sama karakter Yui yang ya bisa anti mainstream gitu lah gitu. Dan ya kayaknya itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Jani.